Saya akan tertirilkan cara menyetel karbu yang benar. Nah, yang kita siapkan cukup obeng minus saja. Obeng minusnya untuk memutar ini baut setelan gas dan setelan udara. Untuk lebih memudahkan kalian untuk menyetel karbu, ada baiknya kalian melepas saluran udara dulu. Nah, saringan udara ini terhubung di lubang sini, dan ini untuk aturan bensin. Ini juga untuk masuknya manifold, dan ketika gas ditarik, ini akan menarik di dalam. Tentunya. Kalian bisa lihat jarum di dalam sana. Nah, itu untuk mengatur banyaknya bensin yang keluar. Jadi bensin menyemprot dari lubang tersebut. Jadi setelan gas ini untuk mengatur si piston, anggaplah saja namanya piston ini dalam cek. Fokuskan dulu. Nah, untuk mengatur si buka tutupnya piston. Dari ini yang mengatur tinggi pendeknya si piston karbu tersebut. Saya akan putar. Nah, ini yang mengatur tinggi rendahnya gas pada motor. Nah, kita putar. Nah, kita putar berlawanan arah jarum jam. Ini gas rendah. Untuk gas tinggi kita putar searah jarum jam. Nah, otomatis ketika kita putar si piston tersebut akan terangkat naik. Nah, makanya gas akan tinggi sekali. Nah, bisa kita lihat. Nah, untuk setelan angin standarnya tuh 1. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini paling mentoknya sekali setelan angin. Jadi cara mengetahuinya tuh kita nyalakan motor atau bisa kita putar 1-2. Dua kali saja dulu. Kemudian kita setel gas di RPM yang cukup tinggi. Ini sudah cukup tinggi, kita gas dulu. Nah, itu terlalu tinggi. Kita rendahkan lagi sedikit. Nah, mau turun lagi bisa. Ini untuk menaikkan gas, ini untuk menurunkan gasnya. Nah, perlawanan arah jamnya kita pelan-pelan. Nah, ini sudah standar sekali. Ini namanya putaran langsam. Nah, ini sudah putaran langsam sekali atau stabil. Dan jangan terlalu tinggi gasnya. Ini untuk angin, jadi ini sudah normal. Kalian bisa memutarnya lagi. Nah, ini yang paling bagus nih. Jadi setel karbu itu dari perasaan saja sebenarnya. Bisa direndahkan lagi, tapi akan mati. Nah, ini paling bagus.
saya cara mengambil gas yang benar. Saya kira kalian bisa memperhatikan di rumah, dan untuk yang punya cok seperti ini harap ditutup. Saya sudah tutup di dalam karena biasanya ini yang membuat boros motor kalian. Ini terbuka di dalam, tutup pakai plastik atau apa terus. Ini biasa untuk kasus yang motornya ada embun di sini, itu kebanyakan gas. Cara mematikan motor itu seperti ini, tutup saja lubang. Cara untuk mematikan motornya tutup seperti ini sini. Oke. Kita tutup kembali untuk melindungi dari hujan. Jangan lupa tutup knalpotnya juga untuk melindungi dari hujan. Oke, sekian, terima kasih.